Ya, kita akan mengeksplor untuk satu fungsi di food processor flexi, yaitu seperti kipas-kipas seperti ini. Ini fungsinya untuk pengganti mixer, bisa digunakan seperti mixer. Nah, kita bisa untuk bikin kue, bisa untuk pengembangan foaming, dan sebagainya. Caranya, jangan lupa kita pastikan siapkan mesinnya, food processornya. Caranya, ini ada gambar buka tutup kunci. Kita sejajarkan, buka tutup sejajar seperti ini, pas, putar sampai bunyi klik. Kemudian mangkoknya, bolnya ini juga sama, acuannya gambar buka tutup kunci ini, gambar buka tutup kunci ini ada di sini, dipasang, diputar sampai bunyi klik, putar ke kanan. Terus jangan lupa ini fungsi untuk mixernya, untuk pengembangannya kita dorong klik seperti ini. Dorong dan pastikan ini ceritanya kita akan membuat adonan untuk bikin kue pengganti fungsi mixer. Kita pecahkan telurnya. Kemudian masukkan semua telurnya ada. Kita ambil contoh, kita mau membuat dengan 3 telur. Kita siapkan semua, nanti dicampur dengan seperti halnya Bunda di rumah mau bikin kue. Jadi telur, kemudian gula pasir masukkan ke sini. Jadi persis digunakan sama persis layarnya mixer yang ada dimiliki oleh Bunda di rumah. Setelah seperti ini, tutup, kemudian nanti gula pasir kita cepatkan dulu, terus di mixer sampai adonannya nanti mengembang seperti ini, terus sampai airnya nanti adonan sudah cukup, bila sudah mengembang baru tinggal dibuang. Disediakan dan kebutuhan waktunya sampai kapan waktu itu mengembangnya dari telur ini.